dekat mana ni Au? So, kita dah sampai ke lokasi hari ni. Kita akan buat kita jumpa legend lah. Siapa? Hashim Mustafa. Hashim Mustafa. Ating kenal legenda. Hashim Mustafa? Betul, legenda bola sepak Kedah, Kelantan dan juga kebangsaan. Striker teragung. Yalah, mula-mula tu rasa tak terdaya lah. Sebab yalah, dah kira kaki tu kira apa orang kata rezeki cari makan. Betul. Jadi bila kena dengan emergency macam tu, jadi rasa apa ni, down sangat lah. Tapi berkat isteri, anak-anak, sanak saudara dan kawan-kawan yang lain memberi sokongan tu, insyaAllah lah satu hari nanti saya akan berada di atas padang kembali lah. Bermaksud semangat Abang Hashim tak pernah pudar walaupun dugaan melanda macam ni lah. Jadi kat situ rasa boleh nampak betapa sebenarnya nama Hashim Mustafa tu di hati orang peminat bola sepak agak besar, sangat besar, dihormati kan. InsyaAllah lah saya dapat bagi apa ni, ilmu-ilmu yang saya ada tu kepada yang bakat-bakat baru. Abang rasa itu tanggungjawab Abang untuk bina pelapis? Tanggungjawab. Saya pun pernah kadang-kadang tu bercakap dengan Datuk Aminin sendiri. Kata, panggillah saya. Untuk orang kata bantu ilmu saya nak curah sebagai striker tu, nak curah yang striker ke Malaysia. Saya selalu kata macam, kalau yang national ke tak national, saya panggil lah. Gaji, kata gaji saya tak kira berapa kata. Dia bukan apa sebenarnya. Seorang striker yang jadi seorang striker ni, dia kena jangan malas. Satu. Lepas tu peluang yang dia ada tu jangan pilih. Mari dalam box tu hentam aja lah. Kaki kiri ke kanan ke, jangan pilih kata oh bola ni nak one by one dengan gol. Kadang-kadang ni yang skor ni selalunya bola yang ramai orang-orang yang ada kat dalam tu. Jadi kita cucuk macam tu sikit pun puk bola masuk. Kalau one by one ni kadang-kadang ni goli dah sedia. Abang punya karakter, Abang tak kira. Setiap kali game aku nak skor gol. Aku tak kira Kelantan menang ke Kelantan kalah ke, aku tak kira. Yang satu gol tu Hashim Mustafa yang skor. Jadi niat tu dah ada macam tu. Kalau dapat banyak, alhamdulillah. Tapi niat tu, azam tu sebelum masuk padang tu, aku nak skor. Aku nak skor sebab Abang boleh kasut emas tu, Abang bersaing dengan pemain pop. Betul. Tiga tahun. Tahun 91, Division 2 dapat. 93, 94, Abang bersaing. 93, Abang bersaing dengan Josh Iriati.